Pemerintah Uni Emirat Arab menghibahkan kurma sebanyak 9 ton. Dari jumlah tersebut, Universitas Syah Kuala mendapatkan 2 ton, sementara jumlah kurma lainnya diberikan kepada UIN Araniri dan Masjid Raya Baiturrahman. Kurma pemberian Uni Emirat Arab ini diserahkan langsung oleh perwakilan Uni Emirat Arab, Sultan Mubarak Said Al-Hidayli Al-Mansuri, serta didampingi oleh Hamud Matar Salim Matar, lalu diterima oleh Rektor USK, Profesor Dr. Insinyur Marwan, di Auditorium Profesor Ali Hashimi, UIN Araniri pada 29 Juli 2024 lalu. USK sangat mengapresiasi bantuan kurma dari Uni Emirat Arab ini. Kurma yang telah diberikan tersebut langsung USK bagikan kepada seluruh tenaga pendidikan dan kependidikan yang ada di universitas ini. Pemberian kurma ini diserahkan langsung oleh Rektor USK kepada seluruh dekan serta Direktur Sekolah Pasca Sarjana yang ada di USK. Selain itu, USK juga menyalurkan kurma pemberian Uni Emirat Arab ini kepada jamaah Masjid Jami Kopelma Darussalam. Kurma ini USK berikan setelah pelaksanaan sholat Jumat. Masyarakat pun terlihat antusias mendapatkan kurma dari Uni Emirat Arab tersebut. Bagi USK, bantuan kurma Uni Emirat Arab ini memiliki makna yang luas. Tidak hanya sebuah bantuan, tapi sebagai bentuk upaya untuk mempererat kemitraan antara USK dengan pemerintah Uni Emirat Arab.